jadi semua dari dalam maupun luar belum bisa digunakan pertandingan resmi. Oke dulur, seperti ini ya kondisi Gelora Bung Tomo, hujan deras mengguyur area stadion. Keras sekali ini lur. Lur, dapat dulur-dulur saksikan hujan begitu deras area lapangan seperti ini ya lur ya. Dulur, seperti ini ya, bagaimana area lapangan. Hujan deras, tapi memang tidak ada genangan air sama sekali. Ini saya berada di ruangan VIP paling atas. Hujan angin, lur. Oke, lur, seperti ini dapat dulur-dulur saksikan. Hujan deras sekali, tapi area lapangan sama sekali tidak banjir. Tidak ada genangan air sama sekali. Luar biasa. Drainase Gelora Bung Tomo ini lho. Hujan deras disertai angin ya ini tadi ya. Oke, bagaimana komentarnya? Silakan dulur-dulur tulis di kolom komentar. Ya, area lapangan sama sekali tidak ada genangan air. Luar biasa. Oke lor, seperti ini kondisi area lapangan. Hujan masih tetap mengguyur area Stadion Gelora Bung Tomo. Dan saya lagi duduk-duduk di kursi VIP. VIP ya, ini ya, ini kondisi terbarunya seperti ini lor. Ini saya bersama Ulul Vlog. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ini ya. Oke dulur, ini saya bersama Ulul YouTube Vlog. Kita lagi santai-santai di Tribun Kehormatan ya, VIP. Oh, bagaimana Mas Ulul? Ini kursinya rasanya bagaimana ini? Satu, kursinya itu rasanya ampuh. Dua, kursinya itu rasanya
Duri. Ketiga, busunya itu elegan ya, tampilannya elegan, sangat empuk juga. Jadi ini untuk busi kami kehormatan, itu kayak Presiden, Menteri FIFA, PSSI, Federasi, dan perwakilan sepak bola di dunia maupun di Indonesia seperti ini. Jadi sebelum mereka menduduki, kita duduki dulu ini ya. Ya kita coba lah, nanti kalau nggak enak ya kita nanti ajukan ke Kepora. Ya kita komplain, tapi enak ini kursinya, oke okay ini ya. Ini nggak ada komplain juga, ini sangat bagus, sangat mantap sekali. Ya, lapangan juga sudah 1 jam diguyur hujan, tidak ada genangan air ya. Ya. Luar biasa Stadion Gelora Bung Tomo ini ya. Mantap, guri-guri nyoy. Oke, salam satu nyali. Mani. Oke lur, ini pertandingan dihentikan karena memang ada kendala soal lampu, dapat kita saksikan bagaimana lampu tidak bisa menyala semua, ada kendala teknis. Untuk jelasnya berikut obrolan kami dengan Bapak Edi Santoso. Ya, Pak Edi sudah jelaskan tadi kan ada pertandingan eksibisi antara Bungo dan Persib, tapi di tengah-tengah ini ada kendala karena sudah berat. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi gini, secara teknis saya sampaikan waktu mulai membangun bahwa test case-nya lampu, rumput dan semua yang main harus mantan-mantan pemain. Paling tidak mantan pemain nasional, pemain dunia, ada Jackson, ada Anang Ma'ruf, semua sudah teruji semuanya. Kalau masalah rumput secara teknis sudah bagus. Intinya ini tes kekuatan rumput, ya, tes kekuatan rumput. Yang kedua, sekaligus ini yang tentunya tes lampu dari lumennya 1200 menjadi 2400, tesnya yang sekarang ini. Jadi hari ini tes yang tepat, yang bagus, karena ketika kita akan memulai pertandingan itu ada hujan. Jadi kekuatan lampu semuanya, saluran semua sudah teruji hari ini. Dan terbukti hari ini, ya, bahwa saluran lampu harus ada pembenahan. Semuanya sudah mati, ya harus dibenahi. Besok Senin akan kita rapatkan semua instansi terkait. Siapa yang tidak berbenah akan kita benahi semua sesuai dengan harapan. Ini menunjukkan bahwa kita harus benahi secara keseluruhan. Dan saya teknis seperti ini. Kalau bisa dibilang sebenarnya dari hasil siapa ini, KBT-nya masih belum bisa menggunakan kegiatan. Jadi semua dari dalam maupun luar belum bisa digunakan pertandingan resmi. Sementara seperti itu. Jadi nanti kalau kita sudah bisa sudah dipakai, semua akan kita tes kembali. Ya sampai 8 jam 1 malam akan kita tes semua. Jadi baru nanti clear bisa dipakai. Ya. Yang paling krusial ini adalah lampu. Ya, kalau masalah rumput sudah bagus semua. Tinggal lampu. Ya inilah mungkin ini masalah ini nanti akan kita temukan ahli. Kalau ditempatkan di lantai itu sesuai atau tidak nanti ahli lah yang menentukan. Ya kemarin mungkin mengistirahat saja. Ya yang semula di sana mungkin gampang ternyata ketika hujan jebol. Itu yang akan kita benahi. Ya itu juga. Ya sudah. Ya makasih Pak Dedi. Ya terima kasih. Ini tidak berani, ini bahaya. Nanti kasihan tim yang main. Iya, kemarin tadi juga ada tawaran bahwa Timur Leste akan menjadi home base-nya di sini Piala AFC. Itu pun nanti akan kita bicarakan bersama. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya.